sayangi, walau aku ingin kau kembali, namun karena harga diri, biarlah ku pendam hasrat hati. Langsung di Selamat Pagi Malaysia, yeah. Dan terima kasih juga kerana sudi menjemput akak. Sama-sama. Bukan saja kembali ke pesada dunia seni, tapi juga berjinak-jinak dalam dunia bisnes. Ya, betul. Dengan parfum tersendiri, Siti Fairuz Parfum, yang boleh bawa solat. Boleh bawa solat? Boleh bawa solat, jangan risau uniknya. Kalau orang was-was kan. Dan baunya pun bau-bauan Arab gitu, yeah. Timur Tengah. Kenapa agaknya Kak berjinak dalam dunia bisnes pula? Sebenarnya akak ni berdarah orang peniaga juga, dari arwah bapa pun seorang peniaga. Jadi memang selalu sebelum ni pun ada juga akak peniaga, tapi mula sikit-sikit, suka-suka kan. Kira ini adalah produk pertama dengan menggunakan jenama akak sendiri. Dan setelah akak kembali ke dunia seni, dua lagu baru dibawa bekal bersama. Ada dua lagu baru, hari ini mungkin ada kesilapan teknikal. Yeah. Jadi tak apa, Siti Fairuz masih lagi menyanyi lagi dengan lagu-lagu yang lama dululah. Ya, lagu lama yang kekal dalam bentuk asalnya, tidak ada sebarang perubahan. Tidak ada perubahan. Kenapa tidak begitu? Tidak ada nafas barunya, tidak ada olahan barunya. Ada olahan baru sebenarnya. Lagu Bila Rindu tu diolahkan, yang terbaru diolahkan oleh saudara Esatan. Gabungan bersama artis-artis retro. Jadi lagu Usah Bertanya Lagi belum lagi, masih kekal dengan arrangement yang lama. Dan perjalanan dunia seni Kak Siti Fairuz ni ada breaknya, period di mana berhenti seketika. Biasalah itu, rasanya setiap makhluk ya, yang bernama makhluk lah, biasanya kalau manusia tu ada orang kata masa naik, ada masa turun, kan? Ada masa happy, ada masa sedih, kan? Tapi itu kita anggap satu perjalanan hidup. Dugaan itu membuatkan kita lebih matang untuk meneruskan kehidupan. Dan hidup perlu diteruskan. Setelah kembali ke pesanan dunia seni, bagaimana penerimaan daripada para peminat Kak Siti Fairuz? Alhamdulillah, peminat-peminat akak dulu masih, maknanya masih menunggu lagi kemunculan semula Siti Fairuz. Jadi alhamdulillah lah, peminat juga memberi semangat pada akak jugalah. Dan perancangan Kak Siti Fairuz lepas ni, selepas dua lagu baru ni, adakah akan ditambah lagi ataupun akan ada persembahan? InsyaAllah, kalau diizinkan, selepas dua lagu, kiranya sebenarnya selepas dua lagu baru tu, bersama dengan saudara Esatan dan juga rakan-rakan artis yang lain, kami akan menerbitkan satu album. Akan salah seorang. Dalam lagu tu, dalam album tu, setiap artis menyanyikan dua lagu. Satu lagu hits mereka yang digubah semula oleh saudara Esatan, dan juga satu lagu baru yang digubah oleh Esatan. Jadi ini insyaAllah akan keluar nanti. Projek yang baru. Dan seterusnya akan muncul dalam konsert Hari Ibu, Kasih Ibu, sempena Hari Ibu bersama Zaitun Samion pada 5 dan 6 Mei nanti. Dan ini satu kolaborasi yang agak unik. Ya, sama-sama ibu tunggal. Ya. Dan Kak Zaitun juga kita undang ke studio tempoh hari, jadi memang satu persembahan yang bakal dinantikan oleh para peminat. Kak Siti Fairuz dan Kak Zaitun Samion berdua. Bagaimana pula dengan media sosial? Adakah kini Kak Siti Fairuz sudah pun berjinak-jinak dalam dunia media sosial ni? Instagram, Facebook. Biasalah, sebab kita mengikut arus zaman. Walaupun kita orang lama, tapi kita perlu mengikut arus perubahan zaman untuk mempromosi, kan? Kita masih menggunakan media yang lain, tapi itu agak, katanya semua orang kan selalunya macam satu kemestian ada Facebook dan juga Instagram. Itu pun dua pun tak terkejar tu. Bagaimana untuk para peminat baru yang baru saja menyaksikan persembahan ini? Mungkin mereka dalam kategori orang belia, lahir selepas tahun 90-an ke, tak sempat untuk menyaksikan persembahan-persembahan awal Kak Siti Fairuz. Bagaimana untuk mereka
kini mengikuti kerjaya Kak Siti Fairuz di Instagram. Macam tadi, mereka boleh mengikuti Instagram akak, Siti Fairuz Official, dan juga FB Siti Fairuz. Dan untuk mendapatkan dua lagu baru tadi, bagaimana caranya? Sebenarnya lagu baru tu yang bersama-sama artis itu tu belum dalam proses rakaman. Tapi yang lagu baru, dua lagu baru yang sebelum tu sebenarnya cetakan pertama dah habis. Jadi sekarang ni menunggu cetakan kedua. Baik. Jadi nantikan saja perkembangan terkini daripada Kak Siti Fairuz. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Terima kasih kepada RTM juga. Dan kita akan